Pemirsa, pasangan pengantin di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur punya cara yang unik untuk merayakan pernikahan mereka. Jika biasanya pasangan pengantin naik mobil bagus, kedua mempelai ini justru memilih naik kendaraan berat eskavator. Beginilah suasana pernikahan unik pasangan pengantin Tejo Sukmono dan Sriwati. Usai melangsungkan ijab kabul di Masjid Agung Darussalam, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, pasangan pengantin ini mendapat hadiah kejutan. Adalah mempelai pria Tejo Sukmono yang menyebut hadiah naik ekskavator adalah kejutan dari anak buahnya di kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Kabupaten Bojonegoro. Dengan memberanikan diri izin kepada Ibu Pati untuk mengadakan arah-arahan pernikahan saya. Akhirnya oleh Ibu Bupati setuju, ya gak apa-apa. Akhirnya terus pelaksanaan itu saya diarak. Biasanya kalau diarak pakai kendaraan, mobil, sedan gitu, saya diarak. Diplokoto istrinya. Gimana Pak perasaannya? Wah, pertama naik itu ya agak grogi. Nah, mengendari kendaraan berat mungkin bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin merayakan momen pernikahan dengan cara yang unik. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.